Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي خلق لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله الآية. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ayuhal hadirun rahimahumullah. Orang-orang yang saya hormati, jamiah pengajian rutinan Midran Kelilingan, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Semoga nikmat yang hari ini oleh Allah diberikan pada kita. Amin. Sampai besok kita dipanggil oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah sebagai orang-orang yang li'i'la'i kalimatillah. Amin Allahumma. Amin. Sebab kalau kita menilik dari berbagai macam ayat, berbagai macam hadis, itu kayak-kayaknya yang lebih bisa membuat kita selamat nanti di akhirat, yaitu salah satunya kita mengikuti jalan tol. Artinya mau tidak mau kita harus berusaha apa? Li'i'la'i kalimatillah. Jadi berusaha menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Alias jihad fi sabilillah. Jihad itu apa? Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Berarti bersungguh-sungguh di sini kalau diartikan apa? Berusaha sekuat tenaga di atas rata
rata. Yang namanya sungguh-sungguh itu pasti di atas rata-rata. Lah, di atas rata-rata inilah yang berusaha kita ambil. Karena apa? Janji Allah, biar kita mendapat apa namanya? Nanti besok kita di hari kiamat tanpa dihisab, alias mendapat gelar syahid. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Hai eling-eling menungso, wahai manusia. Dari kalimat ini kita sudah mafhum bahwa ini adalah jenis-jenis kalimat ayat Quran yang termasuk ayat-ayat mutlaqah. Ayat-ayat yang mutlaqah yang tidak harus kita pikir lagi. Ini adalah seruan Allah untuk taat kepada Tuhan. Ayat-ayat mutlaqah dan sifatnya general, umum bagi seluruh manusia. Karena Al-Qur'an ini dulu diturunkan sebab turunnya itu di Mekah, makanya di sini pakai ai ahli Mekah. Jadi yang diseru ini orang-orang ahli Mekah. Nah, untuk sekarang ini sifatnya general. General artinya apa? Umum. Untuk seluruh manusia itu ternyata ada seruan untuk taat kepada Tuhan. Jadi seluruh manusia ini perintahnya adalah taat kepada Tuhan. Dan ini mutlak. Kalimat ini sifatnya mutlaqah, tidak dipikir lagi. Tapi yang di sini yang harus dipikir apa? Nah, cara ini mutlak kok, tapi harus dipikir apa? Untuk taat kepada Tuhan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Inilah yang butuh ilmu. Nah, lek taat pada Tuhan berarti seluruh tindakan kita, baik yang berhubungan vertikal maupun horizontal, itu semuanya harus mengandung unsur-unsur perintah Allah. Harus mengandung unsur perintah Allah. Sampai ada ulama Hadratus Syekh Qayyim Ya'qub itu sampai bikin qasidah dalam hal ini, ayat ini. Jadi yang rutin kita ilmu maha satunya Tuhan, yang biasa kita ilmu maha satunya Tuhan. Artinya apa? Beribadah kepada Allah yang rutin itu pun harus ada ilmunya. Terus bersosial, bermuamalah kepada sesama, bersosial itu ya juga ada ilmunya. Lah, ilmunya dari mana? Sesuai dengan perintah Tuhan. Alias apa? Hidup ini tidak semaunya gue, tidak sekarupnya sendiri. Dan ini tidak ada seruan, wahai kaum mukminin, tidak ada. Untuk taat pada Tuhan ini adalah mutlak untuk semua manusia. Mutlak untuk semua manusia tanpa terkecuali. Berarti apa? Kalau dapat kita pahami di sini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ada kemungkinan dan ada di dalam dadanya sedikit ada ilmunya Allah yang bersarang di dadanya masing-masing manusia. Makanya di sini tidak ada kita untuk perintah justifikasi, wong itu elek, wong itu
kafir wong iku musyrik. Karena apa? Berpegangan pada ayat ini, ayat ini menyerukan pada seluruh manusia. Berarti apa? Di sini Allah membuka kemungkinan semua manusia itu bertauhid kepada Allah. Allah. Ini yang harus kita gali. Tulisannya cili-cili ini. Kelensa. Ibudu, apa yang diperintah manusia, apa yang diserukan manusia, ibudu. Ibudu ay wahidu. Nah, ibudu ay wahidu. Ibudu ay wahidu, sembahlah. Sembahlah Tuhanmu ay wahidu, alias apa? Mengesakan Tuhan. Berarti esakanlah dulu Tuhanmu. Berarti seruan pertama kita seluruh manusia adalah mengesakan Tuhan. Alias perintah apa? Perintah bertauhid. Terus tujuannya apa? Gusti Allah ini merintah kita untuk menyembah Tuhan dan memerintahkan kita untuk bertauhid, memahasatukan Tuhan, memahasatukan Allah. Nah, ini grade-nya kita tingkatkan. Apa sih maksudnya? Kalau kita sudah mengetahui ilmunya, apa sih maksudnya Allah menyerukan kita untuk bertauhid, untuk menyembah, untuk beribadah? Maksudnya Allah adalah untuk mengenal siapa Tuhan kalian. Ngerteni Tuhan, ngerteni Gusti Allah. Sebab apa? Akeh wong rajin sholat, akeh wong rajin ibadah, tapi ora kenal Gusti Allah. Alias ora kenal Gusti Allah itu apa? Banyak sekali wong ngengkel ketika diberi kebaikan, itu koyo ngenane menolak. Kayak orang-orang munafik. Ketika diserukan ayat-ayat Al-Qur'an mesti menolak. Nah, itulah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini pasti kita ketemui. Di sekitar kita pun pasti banyak orang-orang yang seperti itu. Berarti mereka belum kenal dengan Tuhan. Terus lagi, orang yang belum kenal Tuhan itu bagaimana? Ya betul, kenalan dulu. Artinya kenalan dulu apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita cari dulu ilmunya untuk mencari Tuhan. Alias di sini apa? Semua aktivitas kita itu ternyata tidak lepas dari Tuhan. Kita cari ilmunya. Kalau sudah dapat ilmunya, kita lakukan. Lek wis lakoni, ayo dibuktek. Lek sampean wis buktekno, alias nanti akan timbul rasa. Rasakno ya apa enake taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqa, yang sudah menciptakan kum kalian, ai ansya'akum walam takunu asyaan, alias yang mengersakkan, alias yang mengersakkan itu ya. Mengersakkan itu apa? Yang ngersakkan oleh bahasa Indonesia nya aku didebat Mbak Nita. Mengersakkan itu apa? Mengersakkan? Bukan. Bukan. Mengharapkan itu loh. Mengharap. Mengharapkan. Mengharapkan. Bukan. Ngersakkan itu apa? Mengharap. Mengharap. Ya. Ayo mengharap. Mengharapkan. Terusannya buat yang satu. Ngarepi. Yang sudah menakdirkan lah. Jadi
semua makhluk hidup khususnya manusia ini satu pun ini tidak ada yang karepe dhewe, tidak ada yang samaunya sendiri, alias ini diinginkan oleh Allah. Allah yang menginginkan kita untuk hidup. Makanya Allah jualah yang menginginkan kita untuk kenal pada Allah. Dan Allah jualah yang menginginkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang diinginkan oleh Allah, sebagai makhluk yang istimewa, yang sempurna. Jadi urip ini, hidup ini duduk sakarepe dhewe. Terus lek kon wis urip, wis iso mikir yo aja sakarepe dhewe. Soale wong lek sakarepe dhewe seperti ayat-ayat yang kemarin, ayat-ayatnya orang munafik, ayat-ayatnya orang kafir, itu mesti pakai benarnya sendiri. Ayo, uang lek gawe benere dhewe kira-kira ana marine to mboten? Gak ana, mesti pertentangan, mesti engkel-engkelan. Mesti engkel-engkelan karena apa? Betul menurut dirinya sendiri. Gak ana ilmu memaafkan itu gak ada. Gampangane lek ana wong engkel sepuron. Nah, ini kan menginginkan berarti apa? Menginginkan Tuhan, menginginkan kita selamat. Ono greget no, yo ojo dibalas menggreget. Menggregetkan. Jadi nek ono wong jahat juga jangan dibalas kejahatan. Nah, inilah yang dinamakan hidup itu tidak semaunya sendiri, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditata atas peraturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takunu syai'an, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa berdiri sendiri. Ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu diinginkan oleh Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita semua ini kalau sudah ditahu kalau diciptakan Allah, makanya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibudu, beribadahlah atau taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian semua. Wa khalaqal ladzina wal ladzina ay khalaqal ladzina wal ladzina dan orang-orang ay khalaqal ladzina dan yang diciptakan orang-orang yang diciptakan min qablikum sebelum kalian semua. La'allakum agar kalian tattaquna bertakwa. Jadi orang-orang yang sebelum kalian pun itu juga ciptaan Allah, juga disuruh ibadah seperti kalian. Mek caranya atau syariatnya yang berbeda-beda. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tibanya ada perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, makanya kalau mungkin di sini enggak terjadi, tapi di Sendang Biru terjadi. Bagaimana kalau kita dakwah dengan orang non Islam? Dan ini pernah. Bagaimana caranya? Ya ini. Berarti apa? Saudara-saudara, ayo kita menyembah Tuhan yang satu. Sebenarnya hakikatnya mereka pun ketika diomongi seperti itu sama sekali tidak tersinggung. Jadi kita seperti kalimat di Quran ini tidak langsung menyebut Allah, tapi ayo beribadah, ayo menyembah atau iwahidu menyembah kepada Tuhan yang satu.
Saya sampai ditakoni yuk kok caranya berdakwah kepada orang yang selain agama Islam. Ayo menyembah kepada Tuhan yang dan ketika ada pertanyaan, apa Tuhan yang satu, berarti masuk. Lah ono mesti takon koyo ngono wae tutupno. Kejar. Itu alamat apa? Alamat hatinya mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang sebelum kamu pun juga diperintah ibadah seperti kita, walaupun syariatnya berbeda. Makanya syariat-syariat orang-orang sabiin, berbeda syariatnya dengan orang-orang tabi'in. Alias orang-orang sabiin itu apa? Pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad adalah para tabi'in sama. Lebih-lebih puasa. Puasa itu ibadah tertua. Mulai Nabi Adam sudah ada puasa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, semuanya diperintah beribadah, semuanya diperintah untuk memahasatukan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Alias orang yang bertakwa itu apa? Kayak kemarin, orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa oleh Allah kemarin akan ditempatkan kepada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalimat ini, ayat ini menyerukan kepada kita, yaitu untuk menyembah kepada Allah, untuk memahasatukan Allah. Sifatnya ayat ini mutlakoh, tidak harus dipikir lagi, tapi yang harus dipikir bagaimana cara kita untuk menyembah kepada Allah. Nah, makanya semuanya kalau bisa ini harus diilmui. Masalahnya apa? Kita ini nanti pulang ketemu sama orang tua misalkan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua? Inilah yang dinamakan taat. Oh, lah ono wong tuwa, ya assalamualaikum cium tangan. Ora ono wong tuwa langsung dipisuhi. Nah, ini berarti awake dhewe kurang ajar, alias bukan orang yang taat kepada Allah. Padahal di sini taatnya kepada Allah kok orang tua. Iya. Kita tidak boleh membentak orang tua, itu pun perintah Allah. Alias wala taqul lahum ma'ufin. Bentak saja tidak boleh, apalagi sampai ngaplok, apalagi sampai berbicara kasar di depan orang tua. Lah ini mulai gak lo ilmu nih, orang tahu ngaji, ngengkel angel. Makanya wong lek wis rumangsa bener dhewe, sudah merasa benar sendiri, itu pasti orang itu tidak memasukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alias kalau di ayat ini bukan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan lagi nanti kita setelah pulang juga ketemu tetangga. Mosok ketemu tetangga, meneng-meneng langsung perengut-perengutan. Apa perintah Allah kepada tetangga? Baikilah tetangga kalian. Yo lek duwe kek ono, gak duwe menengo. Ojo dirasani, iku hak-hake tangga. Ojo diumbar kek elek ane. Nah.
Lah jelas otomatis enggak bawa bojo kok yang mulai ya ketemu bu. Bojo apa yang harus kita lakukan kepada bu? Bojo. Masuk. Ketemu bojo langsung dijundu. Oh berarti kurang kan? Kurang ajar. Loh, ini ilmu. Jadi bukan hanya menyembah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja, perintah Allah. Tapi untuk seluruh sendi-sendi kehidupan, ini ada perintah-perintah Allah. Nah, terus apa kita harus menganut pranata seperti ini? Ya seperti kemarin, agar dagangan kita, tradingan kita, amal kita yang kita perbuat ini payu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak sia-sia. Ketemu anak ya gitu. Ketemu anak wayahe sekolah ya ditemu sekolah. Wayahe ngaji ya diulang ngaji. Lek pakne mbokne gak iso ngulang ngaji ya dalan di TP. TPQ. Dalan di madrasah. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ini adalah semuanya dalam bingkai i'budullah. Artinya dalam bingkai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini kata-kata la'allakum. Ini lek kalau bahasa Indonesia kan langsung agar gitu ya. Iya, agar. Tapi kalau bahasa Jawa ini menowo-menowo, jek menowo-menowo. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, ini semuanya finalnya adalah Allah sendiri yang menentukan. Makanya yang sudah berusaha baik juga jangan sok baik. Tapi yang masih jelek ya jangan pesimis. Kalau kita akan menjadi orang jelek seterusnya. Makanya di sini la'allakum menowo-menowo. Bek-bek nih kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali. Makanya ayo mulai sekarang kita belajar merecek diri kita sendiri saja. Karena kita dari Allah tidak diberi hak untuk merecek orang lain, tapi hanya diberi hak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Mau atau tidak mau orang itu disampaikan kebaikan, itu sudah bukan wilayah kita, tapi wilayahnya Allah Subhanahu. Jadi kita mengajak ke barat ini tidak ada kewajiban kita mendatangkan ke barat. Tapi kita cuma menyampaikan saja. Basyirun wa nadhirun. Memberi kabar gembira dan peringatan. Tidak lebih. Nah, kok misale? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Misalnya kok wis ngaji kok pancet tai. Nah, emang awake dhewe iso ngrubah? Nabi Muhammad tai ora iso ngrubah keadaan seseorang. Buktine nopo? Pamannya sendiri yo kafir. Nabi Nuh ndongakno pol-polan. Jaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, bojoku aja dikenyekno banjir. Anakku aja dikenyoban. Nabi Nuh disenaini mbek Gusti Allah. Kamu jangan bertanya pada sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, padha ae kok kene duwe bojo kok angel tuturane. Tapi dikandani terus kaya si angel. Ya wis babah, nyocot-nyocot iki ya jodoh. Jodohku. Tapi untuk marah urusan amal adalah sendiri-sendiri. Tuhan. Ini malah angel ini. Cocok banget sayang ya. Si
sing dinteni. Wong lanang gak dijanjoti banget. Ya sak karep-karepnya. Tidak bisa berkata-kata. Kayak manusia terus tadi. Ngelan. Ini masalahnya Pak. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Wis ngaji kok pancet ae. Wis ngaji pancet ae. Berarti apa? Ngajine cuma ya kuman. Kayak sing ngenani jare apa dunia iblan. Kayak lifestyle tok jarene. Artinya apa? Tidak sampai mengenal pada hati. Alias apa? Setelah ngaji gerite gak diunggahno. Artinya gerite gak diunggahno apa? Untuk apa sih saya ngaji? Kalau sudah tahu saya ngaji untuk kenal Allah. Untuk tahu ilmunya Allah. Yo alias lek nyocot dalam rangka sayang ya gimana ya? Aku dhewe yo bingung yo apa carane nyocot dengan dalam rangka sayang. Ya. Tes. Diklat sik. Nela alakum tatakun supaya kita menjadi orang yang beriman. Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Dan ini sekali lagi ayat ini adalah general umum, sifatnya umum untuk semua manusia. Jadi siapapun berhak untuk menyampaikan kebaikan kepada siapa saja. Kepada seluruh manusia kita berhak untuk menyampaikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andaadan wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala, yang sudah menjadikan lakum bagi kalian semua al-ardo bumi firosan sebagai hamparan. Nah, kalau kita sudah mengetahui Tuhan, artinya kita tahu perintah-perintah Allah. Terus kita ini lek sekilas melihat ayat ini apa karepe Gusti Allah awake dhewe kok apa apa jenenge Gusti Allah kok muni koyo ngene iki lho karepe ya apa. Berarti awake dhewe setelah ngerti perintah-perintah Allah, ngerti caranya taat kepada Allah, kita disuruh menaikkan untuk kita berpikir atau tafakur. Koyok-koyok ini kan koyok-koyok ya artinya biasa. Alladzi marang ngono aku yo gaekno menungso gaekno pun kabeh itu bumi digawe hamparan digawe kloso gawe lungguh awakmu gawe nesing awakmu gawe ngentut awakmu. Ini maksudnya apa Allah? Agar kita itu berpikir, agar kita sering tafakur. Nek bumi sak muni mbane iki ora moro-moro ono. Lek bumi sak menembane iki ya ana sing nyiptakno, ana sing gawe. Lah krana iki wis diajari ampe Gusti Allah carane awake dhewe ibadah, carane awake dhewe nyedek Gusti Allah, awake mikir sinten sing damel bumi sak isine niki? Nggih Gusti Allah. Semuanya adalah Allah. Dan lakum bagi kalian semua untuk kalian. Dadi kon kate jungkir jembalik nang bumi iki ya sak karep-karep nyah. Karepmu bakatin jungkir bakatin jembalik sakarep-karepmu. Wong hakikate anjene bumi iki digawe Gusti Allah untuk kalian semua. Tapi jare Cak Nun, awas. Mati saat suatu saat akan datang pada kalian. Cak Nun niku duwe lagu judulnya sakarep-karepmu, semau-maumu. Wes. Lah, apa lagi? Ya apa lah, ya. Duet.
lali, tapi yo intine sak karep-karepne. Bakon kate njungkir, kate njembalek, kate njengki. Tapi ingatlah sewaktu-waktu ajal menjemput kita. Artinya di situ apa? Apa sanggup kita? Apa bekal kita untuk menghadapi mautnya Allah Subhanahu wa taala? Wassama'a binaa. Jadi bumi sebagai hamparan, wassama'a binaa, dan langit sebagai atap. Langit sebagai atap atau sebagai pelindung. Sakfan sebagai pelindung. Wa anzala, dan menurunkan minasama'i dari langit ma'an air. Fa akhraja, maka menukulkan atau menumbuhkan bihi dengan air. Minasamarati, dari tumbuh-tumbuhan. Rizkon sebagai rezeki lah, rizkon rezeki lakum, untuk kalian semua. Nah, ini iki mulai ayat-ayatnya wong nyambut ga gawe. Kita dipikir, dadi Gusti Allah ndadekno sembarang kalir lek wis ndek donya iku ora ujug-ujug moro ana. Gusti Allah ngajari kula lan panjenengan sedaya, atau kita semua, Allah mengajari kita semua untuk berproses. Buktinya apa? Gusti Allah sak durunge nyiptakno menungso wis gawe bumi di dhisik. Kecelik biyen Nabi Adam didono di surga padahal wis dicepak ibu bumi. Yang aslinya memang Nabi Adam ya memang tempatnya di bumi. Nah, berproses. Lah kalau sudah saya ciptakan bumi sebagai hamparan kalian, maka saya turunkan air hujan dari langit. Untuk apa? Untuk menukulkan, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kalian. Gawe apa tanaman-tanaman itu dicukul karo Gusti Allah? Gawe rezekimu kabeh. Gawe rezeki kula lan panjenengan sedaya. Berarti nang kene lek sampean kabeh kepingin sugih ya obah alias kerja oleh kepingin makmur. Tadi yo majul-majulo, nandur-nanduro, dodol-dodolo iwa o, dodolo peye, sembawaran kali semuanya, alias di sini adalah kita disuruh untuk berbuat. Disuruh untuk berbuat kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, alias apa? Rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Soale ga iso awake dhewe gawe citaan duit langsung mboten saged. Pasal. Nandur ketukul suket digawe ngimu sapi. Akhirnya kok sapine didol ditukok nomon montor. Lah kira-kira suket. Makane dikene kok ya disebut tetumbuhan, ya suket barang. Kira-kira sapi karo suket iku larang ndi kira-kira? Suket teki. Heh? Suket. Larang su? Cerdas. Kok iso? Kok bisa? Ayo. Ayo jajal, bener iki, betul larangan suket sampe sapi. Lek ana suket sapi mati. Ayo wis ngerti. Coba ditimbang. Sapi iki kira-kira lek didol iku birahe pirang tahun? Rata-rata 2 tahun sampe 3 tahun. Regone piro? Kira-kira 4 tahun. Yo, sorean. Yo ngene iki lek ngomong Pak Kuliwa. Ayo gak tau melantir takon sapi. Selawian. Ya, wis selawian, selama 3 tahun ya selawian. Gak sampe lah selawi. Lah kira-kira lek sampean ngarit ya.
ngarit, misalnya koyone ngarit pakakno sapi. Sapi misalnya pakane sak kintal. Sedino sak kintal. Sedino sampean ngarit oleh sak kintal. Regone 50.000. Nek sampean tuku suket regone 50 teh, pengno 3 taun piro iku? Itu. 1,5 ring 15 16. 1,000. Setahun 15 16. Ping 50.000. 15.000. 15 juta setahun. 54 juta 750. Larang di suket ambe. Ancene bakul. Larang di suket karo sapi. Larang su suket. Ngono suket teki dinyek-nyek. Nandur. Nandur parir kukule suket ta. Suket teki padahal lek sampean gelem ngarit larangan su suket. Makanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihukumkan publik suket itu. Kok coba suket itu haram. Iku awake dhewe balak-balik mangan barang haram. Suket karo banyu itu termasuk hukum publik. Jadi dimanapun tempatnya kita boleh mengambil. Jadi tidak ada hukum haram. Tek sopoe suket oleh bijo. Asal kan ojo bawa truk. Lek jane kan jeneng Nabi sekedar. Makanya kok banyak ulama kok ana sing kok wekeh gak gelem dodolan air minum. Karena ada cerita di zaman Kanjeng Nabi itu ada cerita. Kanjeng Nabi pasti di tukang banyu. Ana wong wis kan munggah kan mlebu swarga. Iku gak sida apa padahal wong apik pol. Iki biar wong sugih sing dermawan. Tapi ketika banyune dijukuk karo wong sak cedok ngamuk-ngamuk. Padahal sampean pomon jukuk banyu tek sapa wae mbok sumure sapa niku halal. Karena apa banyu termasuk hukum publik dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sumure jero omah. Soalnya lek dipikir mungkin lah banyu niku masih sumbere tek kon dik sampean. Sumure dik sampean lah sumbere teko ndi-ndi lho. Teko tanahe sapa-sapa wae. Termasuk rumput. Rumput itu cara diharamno. Ya wong ngarit kok haram kabeh ta. Tadi sapi ya tadi sapi haram. Makane sampai ada raja kaya sampai digawe hukum oke, karena apa? Inti makanannya adalah dari hukum publik, hukum yang tidak ada haramnya, alias bebas kita ngarit dan dindingku bebas. Nah, ini kadang-kadang ya untuk si mau tentang lo ngarit gajah, ya, gajah. Apa? Gajah. Itu termasuk hasep, termasuk sebenarnya itu termasuk. Jadi semak, jadi hasep, aklu sama maun. Jadi semak belukar, padang rumput dan air yang liar. Nah, iya. Tanduran ya. Ya wis mbok sik mesti seje paling ya. Jadi yang jelas kalau hukum rumput, hukum ya, rumput itu halal. Halal alias tek sapa wae jenenge suket itu oleh dieriti. Termasuk banyu. Makanya banyak ulama yang mengharamkan jualan air itu karena ya dawuhe Nabi. Karena ada hadis yang melarang untuk mengkomersilkan air karena itu hukum publik. Nah, sekarang marah malah mineral air itu ya pondok pesantren. Oh, masuk kata mojo lah. Ono sing keke emoh dodolan banyu. Ya memang ada hukum seperti itu. Ya takutnya apa? Takutnya kayak cerita Nabi pas waktu Isra Mi'raj itu loh. Ketika ditanya, "Apa kok wong apik kok gak mlebu-mlebu swarga?" Ternyata ono wong nyedhok banyune dek muring. Loh, gara-gara seperti itu saja. Wong jelas-jelas ini air siapa saja boleh ngambil. Walaupun itu milik orang tanpa kita harus pamit. Yang penting orang mau tangki. Mana sekedarnya, alias sekedarnya. Ya. Nggih.
Wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi seluruh hambaran yang disajikan oleh Allah ini disajikan manusia sebagai maisyah, sebagai rezeki bagi kita semua. Nek jare wong Jawa, pekon wis tak kei koyo ngene bedigri kok. Alias berikhtiar lah. Tapi ini enggak berlaku kan wong tukang ngaji lho, Bu ya. Wong tukang ngaji kok nyambut gawe. Kayak sedo ngaji kok. Jadi semuanya. Jadi artinya bergerak ini apa? Sesuai dengan fan kalian masing-masing, bidang kalian masing-masing. Sing iso nggih payek yo enggak yo payek. Sing iso dodolan wader yo dodolan wader. Semuanya ini adalah sajian Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek ada usaha-usaha yang sangkutannya tahu dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ini akhirnya kita semua walaupun bekerja, walaupun berusaha apapun akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku kerja iki yo ngingoni anak bojo. Kanggo maisha anak bojo, kanggo maisha keluarga, lillahi taala. Loh, ngeten tok niku lho. Wis garakno kula lan panjenengan sedaya menjadi nilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sampean kerja sludur, oleh gak ngene yo gak oleh dhuwit lah iki bangsat. Koyok-koyoke nek sampean ora kerja ora oleh dhuwit. Wong sing wis kerja ae kadang-kadang ya ora metu dhuwit. Jadi yang diperintah di sini adalah berikhtiar, bekerja, mikir-mikir bahwa seluruh hamparan kelilu adalah disajikan untuk kita semua. Fala taj'alu lillahi, dan janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan ini tandingan, andadan ini persekutuan alias sirkan, persekutuan hanya apa ya, dia tandingan fil ibadati di dalam ibadah, wa antum ta'lamun, dan sedang kalian adalah mengetahui. Wes ngerti nek awakmu ini tuhane Gusti Allah, tapi awake dhewe kok sering ngomong aku nek gak kerja ora oleh duwe. Ini kata-kata bahaya. Artinya kita bekerja itu semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Padha wae aku wis ndonga, esuk sore wis duha. Wis tahajud, wis duha, wis sembarang kalir. Kok ya bojo gak teko-teko. Kok ya dhuwit ora teko. Ketuancak. Gak ana kaitane lak jane. Ndonga iku krana perintahe Gusti Allah. Lek durung ditekakno di situ ada ilmu yang namanya sabar. Wah, aku ora doyan sabar. Sabar apa sabar? Sampe gak doyan sabar tapi nikmat to. Doyan. Mangan to. Doyan. Cangkem njaluk iso ngemplok. Tapi nek dikongkon sabar, jarene wah iso ana ilmu sabar nek. Angel. Lah, ini juga termasuk menandakan orang-orang yang tidak ibudu rabbakum. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiki buktine nek wong gak pinter iku ya sugih barang yo akeh. Bin Laden hul iku bapakne Usama bin Laden niku. Wong iku goblok. Wong iku goblok ora iso waca tulis tapi sugih sak nduk.
sak dunya sampai duwe pulau itu jenenge Pulau Bin Laden, Kota Bin Laden itu. Kuwabeh nek ono nyewa. Iku tek Bin Laden. Pembantu-pembantu profesor, doktor, insinyur, kuwabeh sak dunya teko Prancis teko Inggris dadene pembantu kabeh, dadene asistene. Padahal juragane ora iso waca. Tulis iku Bin Laden bolo. Ya termasuk mbae bojoku iki ora iso waca tulis ya sugih. Berarti sugih utawa gak duwe iku apa? Iku garis e Gusti. Gak ono kaitane sampean karo sampean medenteng ibadah. Tapi sing dadekno oleh rahmat, oleh welas e Gusti Allah tengene kula lan panjenengan sedaya niki lho sing bedakno urip kula lan panjenengan sedaya. Lek pun ngoten jenengan mesti golek tujuane urip napa? Tabarakallah. Apa itu terusannya? Alladzi khalaqalakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Balapan api-api an'a amal. Api-apian amal. Duduk api-apian bon banda. Duduk api-apian rupa, duduk api-apian omah, duduk api-apian ganteng. Tapi api-apian amal ngarepe Gusti Allah. Karena napa? Semua gelaran yang ada di dunia ini oleh Allah dijadikan ujian oleh Allah buat kita. Nah, ini pun juga yang banyak yang salah paham. Lek wis ngerti ujian, gak ada kaitannya dengan yang namanya usaha. Ikhtiar wajib, tapi hasil bukan hak kita. Harap tenang ada ujian. Harap tenang ada ujian. Ini masuk akal Pak Guru. Tepuk tangan buat Pak Guru. Iya, bukti ini. Saya kira cara non sewu. Cara Mas Delan ini dadi guru, non sewu gajine piro? Tapi Gusti Allah nadirne duwe mobil ya. Bocoran iki. Wis ah, bocoran lesa wis. Iki rezeki tekan piye? Iki rezeki tekan ndi iki? Tuku enggak. Lho ini lucu iki masalahe. Lah wong sing duwe mobil iki lho. Isin sungkan lek Delan gak duwe mobil ono kok koyo ngene kok gak nang aku ae. Alhamdulillah. Ngono jare dongakno ndang iso mbayar. Lho yo aja ngono, dongakno wong ndang ikhlas. Nah, iki jenenge wong diwis dikai penak kurang pe. Nah. Oh, jadi pe terus karo bojone guru sing wetok pinter gak pe, tapi kok mung sampe ya. Lah pe dikekekno terus ya. Kali tono bisa. Alhamdulillah. Mene balen ono ya. Sing luwe akeh. Lho, ternyata kita diam-diam kalau mau tahu agor. Yo ngene iki mau oleh pelajaran ya. Oleh pelajar ya Allah iya. Lek wis takdire Gusti Allah iku gak iso. Gak rezeki iku lek meleset nang tangga. Nang tanggane. Wancet tes nang ngene sampean. Tapi muga-muga sampean kabeh ya sugih ampe Gusti. Amin. Sugih bondo ya sugih akhirat. Lek kurang ati kono ati. Pun. Wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bihin nasamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah sedangkan kita telah mengetahui. Banyak balik sekali lagi saya ulangi, banyak sekali divisi kehidupan kita. Ini kemusyrikan sering terjadi di hadapan kita dan sering terjadi ya pada kita semua ini sering melakukan kemusyrikan yang tidak sengaja, tidak sengaja atau goblok atau masa
Goblok. Ini tipis. Wes ngerti nek dikek musibah dikongkon sabar. Dikek musibah mah bocor ya nyenten. Iki curhat, Pak. Loh, bukti lu lagi tetep. Lah lek saiki dikandani cakep enggak kena kan dikandani masih. Penebal lho. Dikandani Kur, dikandani Quran. Ya Allah wajib ngono kula ya. Ya Allah alhamdulillah ya masih dikai bocor. Kayak bocor artinya apa? Aku gak usah nang jedeng aku tak atus ning ngene ae. Kan ya kudu ngono sih. Amin Allahumma. Amin. Nah ngono ku gak kroso. Nek awake dhewe itu meneng-meneng ya nyekokno Gusti Allah. Padahal ya sregep sembayange sregep. Berarti apa di sini? Ilmu yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok ngono, hal yang sudah terjadi. Semuanya apapun yang sudah terjadi, termasuk ya bojo-bojomu kabeh iki. Ini adalah takdire Gusti Allah. Yo ayo dinikmati. Bah pesek, bahiren bandek. Yo ayo dinikmat, mati disyukuri. Bahendek, yo padun. Artinya apa? Tidak ada kaitannya sama sekali kita ibadah dengan kondisi apapun yang menerpa di kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah, apa yang menjadi ujian kita sehari-hari ini dalam rangka Allah mengangkat derajat kita. La'allakum tattaqun. Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wis ta, koyo-koyo ora pati ibadah. Tapi tahu sampean caranya bersyukur kepada Allah. Tahu caranya sampean memperlakukan Allah. Lah, dengan ilmu yang sedikit seperti ini, kalau kita tahu memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang berpikir bahwa hamparan dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Makanya kita memanfaatkan juga sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sakarpnya dewe, semaunya dewe. Asline ngene iki lho, kaji ngene iki kan paling tidak itu untuk meminimalisir kebiadaban kita di hadapan Allah. Umpama sak jam iki awake dhewe gak ngaji, mesti usil awake dhewe. Mbok ana apa wae mesti minimal sak jam iki selamat. Lha iya ta? Sak jam iki selamat. Ya kok sak jam iki awake dhewe mung tengok-tengok ora ndek embon, wis nyuwiti wong wedok piro wisane. Wis tak tekan piro. Iya. Sing wong wedok-wedok wis wis kayak wong lanang-lanang ganteng piro wisane. Lumpi. Lha iya. Minimal itu. Walaupun berat. Karena apa? Berat harus kita lakukan karena apa? Di sini ada janji Allah. Ada janji ampunan Allah. Di sini yang paling berat dan paling mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nabi amjallahu wa al-abad wa abu hila nasib jamla hajat wa balil nabi arsul wa adin jamla hajat. Allahumma ufillana wa rahamna wa hina innaka antal ghafur rahim. Allahumma ufillana wa rahamna wa hina innaka antal ghafur rahim. Amin. Allahumma ufillana wa rahamna wa hina innaka antal ghafur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.